Man, lu kenapa nangis? Dari tadi orang belum cair ya? Bokap gua, Bob. Bokap gua mau dioperasi, jadi gua harus pulang ke Medan. Pak, Bu, maaf ya, Pak. Hati-hati, Man. Kirin, makasih. Makasih, Arin. Ini keberhasilan kita semua. Tentunya. Prestasi sekolah kita. Karena Bapak senang, kalian semua akan Bapak traktir. Yeay! Lan, kongres jalan. Tapi sayangnya, lo gak bisa ikut ngerayain kemenangan sekolah kita. Soalnya lo harus ikut kita pergi sama Om Andika, Tante Tiana, dan juga gue. Tapi... Devon benar, sayang. Maaf ya, Pak. Anak saya Wulan gak bisa ikut dengan rombongan Bapak. Iya, gak apa-apa, Pak Andika. Ayo, sayang. Yuk. Iya, Ma. Maaf ya semuanya. Ini, Pak. Iya, Ma. Dah. Lan. Kalau jalan lihat depan, terjatuh. Serius ya? Pas Roman pengen baca puisi, orang tuh pada mangap semua. Iya, sama lah. Kerennya kayak gue. Man, gue akuin, Man. Walaupun ya gue iri lah ngeliatnya lo sama Wulan, cuma dentingan gitar sama puisi lo pas banget sih. Ayo, tentunya. Makanya kamu belajar dari Roman biar bisa bikin puisi bagus. Aduh, gimana Pak? Saya nggak jago gombal, kalau dia kan emang biang. Aduh. Bentar ya, nyokap gue nelfon. Iya. Assalamualaikum, Mak. Alhamdulillah, Roman menang lomba puisi, Mak. Jadi nanti hadiahnya Roman transfer ya. Lumayan buat bantuin Bapak. Oh, Mak. Mak. Mama kenapa, Mak? Roman, keadaan Bapakmu. Keadaannya tambah parah. Kata dokter, Bapak itu komplikasi. Jadi dia harus dioperasi lagi karena dia itu ada diabetesnya. Bapak mau dioperasi, Mak? Besok, Man. Mama mohon sama kau. Kau pulanglah ke Medan. Pasti sembuh. Roman langsung pulang hari ini ke Medan. Ya, Roman bakalin temenin Bapak sama Mama. Ya, Mama tenang ya, Mama. Nanti Mama kasih tahu aku rumah sakitnya apa ya. Mama ya, assalamualaikum. Semuanya, gue pulang ya. Man, lu kenapa nangis? Dari tadi orang belum cair ya? Bokap gue, Bob. Bokap gue mau dioperasi, jadi gue harus pulang ke Medan. Pak, Bu, maaf ya, Pak. Hati-hati, Man.
Aduh, Yayang Roman kesian banget. Gimana dong? Roman kelihatannya panik banget. Kasian. Bulan, kita ini kan lagi acara keluarga. Nanti aja angkat telepon dari teman-teman itu ya. Ayo, family time, family time. Iya, Pak. Pak, informannya Pak ya. Roman pasti pulang, Pak. Bapak pasti sembuh, Pak. Halo? Ah, iya, Mbak. Ini saya, Roman. Oh, ada ya? Tiket ke Medan, jam berapa, Mbak? Jam 5 ya? Iya, oke, makasih ya. Iya. Bapak. Bapak pasti sembuh ya, Pak. Tunggu, Roman. Man. Kenapa kok, Man? Bapak akutin. Besok dia operasi. Medan ya. Man, aku turut bersedia, Man. Atas kejadian bapak kau. Kau yang kuat. Selalu berdoa. Dan jangan lupa. Jangan pernah kau tinggalin sholat. Doakan bapakku ya. Pasti. Kau titip kamarku sama motorku ya, Tini. Hati-hati. Assalamualaikum. Assalam. Finally. Papa senang sekali kita bisa makan sama-sama. Papa harap acara keluarga seperti ini bisa kita lakukan sering-seringnya, Kak. Iya benar, Mas. Aku setuju sama kamu. Pokoknya sesibuk-sibuknya kita, keluarga itu tetap nomor satu. Man, mau jalan lagi nggak? Jalan kemana sih? Gue mau istirahat. Lagian dari tadi jalan mulu, kan udah. Lan, Roman mau ke Medan hari ini juga. Bapaknya mau dioperasi. Lo gak mau nemuin dia sebelum dia pergi. Van, anterin gue ke bandara yuk. Roman mau ke Medan, bokapnya mau operasi. Katanya capek. Iya, ini kan urgent. Urgent? Apa hubungannya sama lo? Ya emang gak ada hubungannya sama gue, tapi kan Roman itu teman gue. Apa salahnya gue support dia? Please, Roman, sekali ini aja. Bulan, kamu itu mau kemana lagi sih? Kamu mendingan istirahat aja di rumah ya. Tuh, dengerin kata Om Dika. Gak ada bosennya apa jalan sama Roman? Hah? Perasaan setiap hari lo jalan sama dia mulu. Gue aja bosen ngeliatnya. Lan! Lan! Please, Pak, izinin aku ya, please. Sekali ini aja. Wulan, kamu gak bisa memaksakan kehendak kamu terus dong. Devon kan juga capek.
Gini, kalau kamu memang ingin berempati, telepon saja, ngapain jauh-jauh ke bandara. Lagian Roman itu kan cuma ke Medan. Nggak pergi selamanya, ya kan?